billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlush shayatinu 'ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinnas syayatina kafaru. Yu'allimunan nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun falataf fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idnillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lam. Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan syaitan pada zaman kerajaan Sulaiman, dan tidaklah Sulaiman kufur, akan tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan manusia tentang sihir, dan tidaklah diturunkan kepada dua malaikat di Babil Harut dan Marut, dan tidaklah keduanya mengajarkan, dan tidaklah salah satu dari keduanya mengajarkan sampai berkata, sesungguhnya kami adalah fitnah bagi kalian, maka jangan kufur. Maka mereka pun mempelajari dari keduanya apa yang bisa memisahkan antara suami istri, dan tidaklah mereka mendatangkan madarat terhadap siapapun kecuali karena izin Allah, dan mereka sedang mempelajari apa yang memadaratkan mereka dan tidak mendatangkan manfaat bagi mereka, dan sungguh mereka mengetahui barang siapa yang menjual hartanya dengan sihir, di akhirat dia tidak mendapatkan sedikit pun bagian, dan sungguh buruk apa yang mereka jual belikan terhadap diri mereka, laukanu ya'lamun, kalau seandainya mereka paham dan mengetahui tentang hakikat sihir. Taib. Ayat ini bicara tentang sejarah sihir. Ada dua sebab nuzul, kenapa ayat ini turun. Asbab nuzul yang pertama, ketika Nabi SAW berada di Madinah, artinya setelah hijrah, orang-orang Yahudi datang kepada Nabi SAW bertanya tentang hakikat sihir. Apa itu sihir? Maka Nabi SAW tidak menjawab sampai turun ayat ini. Ayat ini menjawab soalan orang-orang Yahudi yang bertanya kepada Rasul, apa itu sihir? Maka turunlah wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman ila akhiril ayat. Kemudian sebab nuzul yang kedua, di kota Madinah itu ada tiga kabilah Yahudi besar. Yang paling besar adalah Bani Kunaiko, kemudian setelahnya Bani Nadir, kemudian setelahnya Bani Quraid. Ketika tiga Yahudi ini mendengar bahwa di Mekah muncul seorang Nabi yang diwahyukan kepada Nabi tersebut, kemudian mereka mendengar tentang pandangan Nabi SAW yang ada di Mekah soal kenabian Sulaiman ibn Dawud, maka orang-orang Yahudi marah dan mengatakan bahwa Sulaiman itu bukan Nabi, tapi Sulaiman itu adalah tukang sihir. Kenapa kemudian orang Yahudi menuduh Sulaiman itu tukang sihir? Karena tidak mungkin seseorang mampu menundukkan awan, menundukkan bangsa jin, bisa bicara dengan semut, kemudian juga bisa mengerahkan tentara jin dan menundukkan jin, kecuali orang-orang yang punya sihir. Jadi orang-orang Yahudi menuduh bahwa Sulaiman itu tukang sihir, sementara kita dalam Islam mengatakan Sulaiman itulah seorang nabi, putra Daud alaihi salam. Maka untuk kemudian membantah dari perkataan orang-orang Yahudi yang menganggap Sulaiman itu kafir, turun ayat ini, dan mereka mengikuti apa yang dibacakan setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, Sulaiman tidak kafir. Artinya Sulaiman tidak mengajarkan sihir. Dari sini kita katakan bahwa sihir itu kekafiran, karena Allah membahasakan wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tidak kafir, artinya Sulaiman tidak mengajarkan sihir yang kemudian menjadi kafir. Tetapi setan-setan itulah yang kafir, yang mengajarkan manusia terhadap sihir. Ini sebab nuzul yang kedua. Ada juga
tambahan dari para ulama bahwa orang-orang Yahudi Madinah itu mereka sangat benci dengan Rasul dan para sahabat. Mereka sangat membencinya, apalagi dengan perkembangan Islam yang begitu pesat di kota Madinah. Jadi ketika mereka bertanya sesuatu, kemudian Nabi SAW menjawabnya dan benar jawabannya. Kemudian orang Yahudi mengatakan, siapa yang menurunkan wahyu? Malaikat siapa yang menurunkan wahyu? Kemudian Nabi SAW mengatakan Jibril. Sejak itulah kemudian mereka mencaci maki Jibril, bahkan mencaci maki Mikail, dan menuduh kedua malaikat ini yang mengajarkan sihir. Makanya di sini Allah mengatakan wa ma unzila 'alal malakaini. Ma di sini bukan mausul tetapi nafi, dan tidaklah diturunkan kepada dua malaikat, maksudnya Jibril dan Mikail, untuk mengajarkan sihir. Ada juga yang berpendapat seperti itu. Intinya bahwa ayat ini menjelaskan tentang sejarah sihir. Baik, kita akan masuk pada tafsir. Di sini Allah mengatakan wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman, dan mereka mengikuti apa yang dibacakan syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan dalam sebuah hadis yang sahih bahwa di zaman Sulaiman atau di zaman sebelum Nabi Allah Sulaiman, itu jin-jin itu biasa naik ke langit dan mereka punya pos-pos di atas awan. Kemudian dari pos-pos di atas awan itulah mereka kemudian satu dengan yang lainnya naik ke langit. Kemudian mereka mendengar-dengar di bawah langit yang pertama itu seperti orang panjat pinang. Apabila kemudian yang paling atas yang dekat dengan langit pertama mendengar percakapan malaikat Jibril yang sedang menugaskan qada wal qadar dari Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, karena Allah mengatakan fi kulli yaumin huwa fi sya'ni, setiap hari itu Allah punya kesibukan. Ya, kesibukan Allah ya mewafatkan si fulan, menghidupkan si fulan, melahirkan si fulan, membuat bencana, membuat subur. Di dunia ini aktivitas tidak berhenti setiap hari, itulah kesibukan Allah. Tetapi tentu Allah Subhanahu wa taala ketika menghendaki sesuatu di bumi itu diutus tentaranya. Lah, tentaranya itu para malaikat. Malaikatlah yang menurunkan hujan, menumbuhkan, menghidupkan, mematikan dan begitu seterusnya atas perintah Allah. Lah, yang pertama kali diperintahkan adalah Jibril untuk disampaikan tugas-tugas itu kepada para malaikat di langit pertama. Lah, saat Jibril itu menugaskan tiap-tiap malaikat untuk melakukan sebuah kejadian di bumi, disitulah jin-jin yang dekat dengan langit yang pertama terkadang mendengar percakapan antar malaikat. Apabila mendapatkan satu kalimat kemudian disampaikan kepada jin yang di bawahnya, kemudian disampaikan kepada jin yang di bawahnya lagi, dan begitu seterusnya sampai kepada pos jin yang ada di atas awan. Lah, jin yang paling bawah yang ada di pos itulah yang kemudian turun ke bumi, kemudian menjual perkataan itu ke para normal, para peramal, para dukun dan begitu seterusnya. Lah, di zaman sebelum Sulaiman tersebar sihir di mana-mana. Tentu yang mengajarkan sihir itu syaitan kepada para dukun yang ada di bumi. Jadi sihir itu di Babil, di Irak itu luar biasa, menyebar sangat pesat sekali. Kenapa demikian? Karena langit itu baru dicegah. Tidak boleh ada satupun jin yang mencuri dengar itu, hanya ketika di zaman Nabi diutus. Artinya sebelum Nabi diutus, walaupun diutus para Nabi, jin itu masih bisa ke langit mencuri dengar gitu ya. Tetapi setelah Nabi SAW diutus, Allah Subhanahu wa taala fungsikan bintang untuk melempari setan yang ada di atas awan itu. Terkadang setan itu belum sampai ke atas, kemudian disambar oleh meteor-meteor dan mati. Terkadang sempat mendengar, kemudian tersambar meteor, tapi kalimatnya sudah disampaikan kepada jin yang di bawah. Tetapi di zaman Rasul murni langit itu terjaga, tidak ada satupun jin yang naik ke langit, karena setiap mereka naik pasti akan mati, sambar dengan bola-bola api dari meteor itu, sehingga kemudian iblis merasa ada masalah dengan langit. Sehingga kemudian iblis mengerahkan anak buahnya untuk mencari tahu ada apa, kenapa langit tidak bisa ditembus. Di sini ada cerita namanya jin Nafsidin. Ada 7 jin atau 8 jin itu ketika mencari kabar tentang ada apa dengan langit, nyasar pula di kebun kurma. Ketika itu Rasulullah SAW baru pulang dari Taif dan ditolak dakwahnya.
diusir dari Taif, kemudian singgah di Wadi Nakhlah, lembah kurma, lembah pohon kurma miliknya Utbah dan Syaibah dan Utbah, keduanya putra Mughirah. Jadi Nabi SAW sholat subuh di situ, kemudian jin-jin ini mendengarkan bacaan Al-Quran dan beriman, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan dalam surah jin sendiri, qul uhiya ilayya anna hustama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajab. Turun ayat ini, bahkan satu surat menjelaskan tentang masalah jin. Kemudian jin-jin ini pulang menjadi da'i dan berdakwah di kalangan jin di Yaman. Akhirnya banyak ribuan masuk Islam jin-jin. Yang ini saya ceritakan bahwa di zaman Nabi Sulaiman, langit itu tidak dijaga. Jadi masih bisa jin-jin naik, sehingga perdukunan dunia, perdukunan sihir dan yang semacamnya itu menyebar di Irak, di Batin. Lah rusak-rusaknya Babil Irak ini dengan dunia perdukunan, diutuslah kepada mereka Nabi Sulaiman untuk memberantas kesyirikan. Karena tugas para nabi yang pertama kali adalah mengajak manusia untuk bertauhid. Sebagaimana di zaman Nabi Nuh, Nuh alaihi salatu wasalam diutus kepada kaum yang menyekutukan Allah, menyembah patung Wad, Yaghus, Ya'uq, Nasar gitu ya, tersebar kesyirikan di zaman Nabi Nuh, diutus kepada mereka. Tetapi di zaman Nabi Sulaiman berbeda pula gitu. Jadi yang tersebar itu justru kesyirikan dalam bab sihir. Jadi banyak dukun-dukun, banyak orang datang ke dukun, percaya tangkal, percaya sihir, semuanya ada di zaman Babil Irak ini. Makanya diutus kepada mereka Nabi Sulaiman untuk memberantas dunia sihir ini. Dalam riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya, bahwa Nabi Allah Sulaiman itu punya sekretaris namanya Asif ibn Barqiyah. Asif ibn Barqiyah, tukang catatnya Sulaiman. Lah Nabi Allah Sulaiman mengutus Asif ibn Barqiyah ini untuk mencari tukang-tukang sihir. Ya, kalau mereka tidak menyerahkan buku-buku sihir mereka pun, kemudian mereka suruh bertobat. Akhirnya kemudian Asif ibn Barqiyah ini dibekali tentara-tentara yang digerakkan Sulaiman mencari siapapun tukang sihir yang ada di Babil, sehingga tidak ada satupun tukang sihir yang berani kepada Nabi Allah Sulaiman. Apalagi Nabi Sulaiman diberikan mukjizat yang tidak diberikan kepada para nabi sesudah dan sebelumnya. Bisa menundukkan jin, bisa menundukkan awan, bisa menundukkan angin, bisa menundukkan binatang-binatang, segala sesuatu atas kehendak Allah bisa ditundukkan. Akhirnya kemudian tukang-tukang sihir kan takut. Makanya Asif ibn Barqiyah kemudian mengumpulkan kitab-kitab tukang-tukang sihir itu, kemudian oleh Sulaiman diletakkan di sebuah kotak dan dipendam di bawah singgasananya. Lah Nabi Sulaiman mengancam, siapapun maniqtaraba minal jin, siapapun dari kalangan jin yang berani-berani mencuri kotak yang berisi tentang buku-buku tukang sihir ini, maka ku jamin dia terbakar. Tetapi siapapun dari kalangan manusia yang mengambilnya pasti kubunuh. Sehingga sejak Nabi Sulaiman berkuasa menjadi Nabi dan Rasul sekaligus menjadi Raja dari Bani Israel, maka tidak ada satupun jin dan manusia mendekati singgasana Sulaiman, apalagi mencuri kotak yang berisi buku-buku sihir. Sejak itulah maka tidak ada lagi sihir, tidak ada lagi dunia perdukunan. Nabi Sulaiman berhasil memberantas seluruh dunia perdukunan, dunia sihir, dunia bomo dan yang semacamnya. Bersihlah bumi dari kesyirikan sihir. Lah setelah Allah Subhanahu wa taala takdirkan Nabi Allah Sulaiman meninggal dunia di atas kursi singgasananya, bahkan saat meninggal dunia jin tidak tahu, karena jin itu tidak tahu yang gaib kan gitu. Jadi Sulaiman itu ketahuannya meninggal itu setelah singgasananya roboh dimakan rayap. Baru jin-jin itu mengakui gitu ya, kalau dari dulu tahu Sulaiman mati katanya, ngapain kita sibuk-sibuk kerja, terhina kita di hadapan Sulaiman. Karena jin takut dengan Sulaiman, terpaksa mereka kerja.
Kalau enggak dihukum kan itu ya. Dari sini menunjukkan bahwa jin itu tidak tahu yang gaib. Sementara jin itu referensinya dukun-dukun. Lah kalau jinnya saja rujukannya tidak tahu yang gaib, berarti dukun tidak tahu yang gaib, lebih parah gitu ya. Jadi kita katakan bahwa dukun itu para pendusta, ya, para penghibur. Lah kemudian setelah Sulaiman meninggal dunia dan orang-orang generasi pertama, maksudnya para ulama setelah Nabi Sulaiman juga sudah meninggal dunia, jadi orang-orang yang bertauhid, yang mengikuti ajaran Sulaiman juga sudah meninggal dunia, sudah jauh zamannya. Sama dengan di zaman Nabi Nuh kan, zaman ketika murid-muridnya Wud, kemudian Suwa, Yagus masih hidup, belum disembah patung-patung itu. Kemudian setelah tiga generasi lewat baru disembah. Jadi generasi pertama Sulaiman meninggal pun belum ada yang kemudian berani mengambil buku-buku sihir itu. Sampai ketika sudah tidak ada lagi orang muwahhid ahli tauhid, ulama-ulamanya sudah pada meninggal, iblis datang menjelma orang soleh. Ya, iblis datang menjelma orang soleh, datang kepada orang-orang Yahudi, Bani Israel. Kemudian dikatakan, maukah kutunjukkan kepada kalian sebuah pembendaharaan yang tidak akan musnah? Ilmu yang dimiliki Sulaiman. Kalau kalian mau mengambil pembendaharaan itu, maka kalian akan memiliki ilmu seperti Sulaiman. Kemudian iblis mengatakan, sesungguhnya Sulaiman itu bukan nabi, tapi tukang sihir. Orang-orang tidak percaya. Ya, karena bagaimanapun Sulaiman itu sangat kuat ajarannya, makanya enggak ada yang percaya mengatakan Sulaiman itu tukang sihir. Tapi yang namanya setan datang satu kali gagal, datang dua kali. Ketika dua kali datang, datang tiga kali. Modelnya kan begitu ya. Ya. Akhirnya karena terus-teruskan kan begitu, sebuah kabar itu kalau pertama kali mungkin orang mengatakan, nah ini hoax. Memang hoax gitu ya. Tapi kalau terus-terus, kadang-kadang hati ini jadi goncang, jangan-jangan benar. Nah gitu maksudnya ya. Jadi iblis terus datang mempengaruhi orang-orang yang jauh setelah generasi setelah Nabi Sulaiman alaihi salam. Akhirnya lambat laun mereka yakin bahwa Sulaiman itu tukang sihir. Akhirnya orang-orang jahat di antara mereka kemudian berusaha untuk mengambil pembendaharaan yang di bawah singgasana Sulaiman, maksudnya kotak yang berisi buku-buku sihir itu, dan berhasil diambil. Ya, kemudian dipelajari, akhirnya kemudian menyebarlah kesyirikan kembali setelah era meninggalnya Nabi Sulaiman. Jadi sebelum tersebar kesyirikan, datangnya Sulaiman hilang, setelah wafatnya Sulaiman tersebar lagi. Lah akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat yang namanya Harut dan Marut untuk membedakan antara wahyu dengan sihir. Bahwa yang tersebar di tengah-tengah masyarakat itu adalah syaitan yang mengajarkannya. Itu bukan wahyu daripada Sulaiman. Makanya akhirnya Allah turunkan Harut dan Marut untuk datang kepada manusia memberitahu bahwa sihir itu perbuatan setan. Makanya Harut dan Marut selalu mengatakan fala takfur. Ya, jangan kufur kalian. Jangan kufur. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus dua malaikat itu bukan mengajarkan sihir, bukan. Ingin menjelaskan hakikat sihir. Ya, Harut dan Marut itu diturunkan untuk menjelaskan hakikat sihir, bahwa sihir itu kekufuran. Maka kalau mempelajari jangan kufur, itu maksudnya ya. Tetapi kemudian orang-orang Yahudi ada yang tidak mau mempelajari, ya ngikuti nasihatnya Harut dan Marut. Ada juga yang terus-menerus mempelajari, akhirnya jadi jahat. Sejak itulah tersebar ilmu sihir di kalangan orang Yahudi sampai di zaman Nabi. Ketika Nabi SAW memuji Sulaiman bahwa dia seorang Nabi dan Rasul, orang-orang Yahudi Madinah tidak terima dan mengatakan Sulaiman itu tukang sihir, katanya. Dia bukan nabi. Ya, dan begitulah sampai hari ini menganggap Sulaiman itu tukang sihir. Itulah keyakinan orang-orang Yahudi.
Baik, kita baca Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman. Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan setan-setan di zaman kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, Sulaiman tidak kafir. Jadi tuduhan orang-orang Yahudi kepada Sulaiman mengajarkan sihir itu tidak benar. Karena Allah Subhanahu wa taala bantah, Sulaiman tidak kafir, artinya Sulaiman tidak mengajarkan sihir. Dari sini menunjukkan bahwa sihir itu kekafiran. Sihir itu kekafiran, bagaimana tidak kafir? Penyihir itu kadang-kadang menginjak mushaf. Terkadang 40 hari tidak wudu. Ya, terkadang tidak salat. Terkadang mereka mengolok-olok Allah, mengolok-olok Rasul, mengolok-olok ayat-ayat Al-Qur'an. Terkadang mereka menyembelih kepada selain Allah. Ya kan? Terkadang mereka kemudian menghina ayat-ayat suci Al-Qur'an. Ya, makanya sihir, dunia sihir itu dunia kekafiran. Di sini Allah mengatakan wa ma kafara Sulaiman, Sulaiman tidak kafir karena dia tidak mengajarkan sihir, karena sihir itu tuh kekafiran, dan memang begitu praktek sihir itu semua isinya kekafiran. Kemudian Allah katakan, lalu siapa yang mengajarkan sihir itu kalau bukan Sulaiman? Walakinna syayatina kafar. Allah menyingkap siapa pelaku yang mengajarkan sihir itu. Tetapi setan-setan itulah yang kafir. Maksudnya setan-setan itulah yang mengajarkan kekafiran. Apa kekafirannya? Yu'allimunan nasa sihra. Kekafirannya adalah karena mereka mengajarkan manusia soal sihir. Kayak lagi dari sini bahwa sihir itu adalah kekafiran dan perbuatan setan. Makanya dalam ayat yang lain Allah mengatakan, alam tara ilal ladina utul kitab, alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat tawud. Allah mengatakan, alam tara ilal ladina utu nasiban, tidakkah engkau melihat orang-orang yang diberikan bagian daripada kitab, maksudnya orang-orang Yahudi, yu'minuna bil jibti wat tawud, yang awalnya mereka beriman dengan Taurat, yakin dengan Taurat, mengamalkan Taurat, tiba-tiba berpaling dan mereka beriman kepada Al-Jibti dan Taghut. Apa Jibti? Kata Jabir, Jibti itu artinya Al-Kahana, dunia perdukunan. Ada yang mengatakan Saharah, dunia sihir. Adapun Taghut itu syaitan, syaitan, ya setan-setan. Jadi orang-orang Yahudi dulu itu awalnya berpegang kepada Tauhid. Mereka masih mengikuti Taurat. Mereka masih mengikuti ajaran-ajaran Taurat. Tetapi setelah kemudian di zaman Sulaiman meninggal dunia, kemudian setan datang membujuk orang-orang Yahudi untuk mempelajari sihir, akhirnya mereka tidak yakin dengan Taurat dan beriman dengan dunia perdukunan dan sihir. Makanya Allah turunkan ayat, alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wa taghut. Ya, mereka beriman dengan Al-Jibti, dunia sihir, dunia dukun, dan juga Taghut bekerja sama dengan syaitan. Ya, karena setan inilah yang mengajarkan manusia sihir. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasa sihra. Tetapi setanlah yang kufur mengajarkan manusia. Wama, ada sebagian ulama mengatakan, ma di sini ma mausul. Kalau ma mausul artinya adalah apa-apa dan apa-apa gitu ya. Ungzila yang diturunkan kepada dua malaikat. Tetapi yang rajih wallahu a'lam di sini bukan mausul tetapi nafi, artinya tidak. Ma di sini artinya tidak. Wama dan tidaklah gitu artinya. Bukan dan apa-apa, ya. Wama dan tidaklah ungzila alal malaikat, ungzila alal malakai ini diturunkan kepada dua malaikat untuk mengajarkan sihir, mengajarkan kekufuran, tidak. Malaikat itu tidak diturunkan untuk mengajarkan kekufuran, untuk mengajarkan sihir, untuk mengajarkan kesyirikan, tidak. Bahkan mereka yang kemudian mengatakan kepada manusia jangan kufur, ya, jangan kemudian mempelajari sihir. Mereka lah yang menyingkap hakikat sihir itu. Di Babil Harut wa Marut, di Babil Harut dan Marut terjadi silang pendapat siapa Harut dan Marut di sini. Ada tiga pendapat. Ada yang mengatakan Harut dan Marut itu adalah manusia, saking solehnya, makanya disebut malaikat ini dua malaikat. Jadi iblis itu datang kepada Harut dan Marut,
merayu agar Harut dan Marut mengambil kotak di bawah singgasana Sulaiman. Kemudian Harut dan Marut pun mengikuti kemauan iblis diambilnya kotak di bawah singgasana Sulaiman, karena kata iblis itu adalah ilmu yang dimiliki Sulaiman. Akhirnya dipelajari oleh Harut dan Marut setelah tahu. Kemudian setiap ada orang yang belajar kepada Harut dan Marut, Harut dan Marut mengatakan, jangan, ini sihir, kalian bisa kufur. Kan itu ya. Tetapi ada juga yang maksa kemudian belajar kepada Harut dan Marut tentang sihir. Ini satu pendapat bahwa Harut dan Marut itu adalah manusia. Alasan mereka kalau dikatakan malaikat, mustahil malaikat mengajarkan sihir. Kemudian yang kedua, Harut dan Marut itu artinya jin. Ya, jin-jin itulah yang disebut dengan Harut dan Marut. Jin-jin yang jahat, yang hendak menyesatkan manusia dengan mengajarkan kepada manusia tentang sihir. Kemudian pendapat yang ketiga, Harut dan Marut itu malaikat. Dan ini juga yang dikuatkan oleh Syekh Shalih Fauzan dan juga yang lainnya. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala turunkan malaikat untuk mengajarkan sihir? Bukan mengajarkan sihir, tidak. Karena malaikat ini mengatakan kepada orang-orang yang hendak belajar itu, jangan kalian kufur. Jadi diturunkan dua malaikat itu untuk ibtilah, untuk ujian kepada manusia. Jadi sengaja diturunkan Harut dan Marut itu. Jadi manusia diuji keimanan mereka. Ya, mereka mau bertahan dengan ajaran Taurat ataukah mereka mau berpaling dari Taurat menjadi ajaran kesyirikan dengan mempelajari sihir kepada Harut dan Marut. Jadi Harut dan Marut diturunkan itu hanya untuk ujian. Bukan untuk mengajarkan sihir, tidak, hanya untuk ujian, ujian manusia gitu ya. Apakah mereka tetap di atas tauhid ataukah mereka bergoyang tauhidnya? Karena manusia itu kan harus diuji keimanannya. Ya, untuk mengetahui ini keimanannya kokoh, ini enggak kokoh, ini sabar, ini benar, kan diuji. Macam mana cara ujinya kan gitu? Diuji ya dengan dikirimnya Harut dan Marut di sini. Rupanya banyak yang goyang iman, ada yang tetap mereka tidak mau belajar sihir karena tahu sihir itu kesyirikan, tapi ada juga yang goyang akidah mereka. Ya, jadi turunnya malaikat sekali lagi lil ibtilah, untuk ujian saja. Bukan untuk mengajarkan sihir, bukan itu maksudnya. Karena Harut dan Marut pun kalau dikatakan malaikat, tetap dia mengatakan fala takfur, jangan kufur. Jadi menunjukkan bahwa malaikat diturunkan oleh Allah itu hanya untuk menguji manusia keimanan mereka sampai di mana, ya, memegang Taurat mereka sampai di mana, sehingga diturunkan Harut dan Marut. Kemudian Allah mengatakan fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, dan mereka mempelajari dari keduanya, Harut dan Marut, ma yufarriquna, apa yang bisa memisahkan bihi dengan sihir tersebut, bainal mar'i wa zawji, antara seseorang dan pasangannya. Dari sini menunjukkan bahwa sihir itu kebanyakan adalah ditujukan kepada keluarga. Dari sini juga sihir yang ditujukan kepada sebuah keluarga itu terbagi menjadi dua. Ada namanya sihru tafriq, ya, sihir untuk memisahkan suami istri gitu. Ada namanya sihrul mahabbah, sihir untuk kesukaan seorang suami kepada istri atau sebaliknya, ke bahasa kitanya pelet gitu. Jadi ada yang sifatnya memisahkan, ada yang sifatnya menggabungkan. Ada sihir tafriq memisahkan, ada sihir mahabbah, ilmu pelet gitu. Dan itu kebanyakan seperti itu. Dan kalau kita cerita tentang dua ilmu ini, sebenarnya dua ilmu ini tergabung padanya dua sihir. Pertama sihru takhil, yang kedua sihru al-hakiki. Ya, sihir hayal dan juga sihir hakikat. Ya, karena sihir itu kan ada dua, ada yang sifatnya hayalan, ada yang sifatnya hakikat sihir itu. Yang sifatnya hayalan seperti sihir di zaman Nabi Musa. Ketika Nabi Musa berduel dengan tukang-tukang sihir Firaun, itu sifatnya sifat sihir hayalan. Karena tukang-tukang sihir yang melempar tambang, potongan-potongan tambang itu yang sudah di apa namanya dikasih obat kimia, ya. Kemudian mereka memantra-mantrai sehingga kemudian seolah-olah tambang itu bergerak-gerak, sehingga dihayalkan kepada Musa bahwa itu ular
yang hendak menyerangnya. Jadi ini sihir hayal, sampai Nabi Musa pun terhipnotis tuh, ketakutan kan. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan la takhaf, jangan takut, kata Allah. Lemparkan saja tongkatmu, katanya. Akhirnya Musa pun melemparkan tongkat dan jadi ular besar, kemudian memakan semua bayangan-bayangan ular yang dibayangkan tukang sihir kepada Nabi Musa. Ini disebut sihir takhil nanti. Ya, atau mungkin bahasa sekarang ini bisa disebut dengan hipnotis, ya kan? Hipnotis sebagian sihir. Ya bagaimana tidak sihir, orang ditepuk punggungnya, uangnya habis diambil. Diajak ngomong, tau-tau antingnya, gelangnya, kalungnya dikasih gitu. Apa yang kalau bukan sihir? Ya, hipnotis itu sihir. Walaupun orang-orang hipnoterapi itu enggak terima kalau hipnotis itu sihir. Sihir gimana? Apa yang tidak disebut sihir? Orang enggak sadar gitu. Kadang-kadang pakai media rokok gitu ya, sambil datang ke pasar beli-beli, kemudian merokok, asapnya disemburkan ke pedagangnya, belum bayar tato minta kembali, kembalinya mana bu? Gitu. Ya, dikasih, kena hipnotis kan itu. Ya, hati-hati tuh kalau ibu jualan ada orang merokok, jangan-jangan lagi hipnotis. Jadi masyarakat muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa, intinya bahwa sihir tahyil seperti itu, ataupun sihir tahyil itu umpamanya ada warung, datang ke dukun, dikasih semacam raja gitu ya, cimat, kemudian diletakkan karena ingin nyihir warung sebelahnya kok ramai sekali, akhirnya disembunyikan di warung sebelah, ditaruh, ditanam di depannya atau ditaruh di atapnya, pokoknya gak ketahuan yang punya warung aja ya, kemudian dihayalkan jadi yang tadinya ramai gak ramai. Jadi kalau orang datang ke situ yang biasa langganan kayaknya menakutkan, kayaknya ada apa gitu ya, sudah dibayangkan, agak jadi akhirnya ke sebelahnya, itu dihayalkan, itu namanya sihir takhil gitu ya, menghayalkan akhirnya memindahkan pelanggan ke yang lain gitu. Atau juga dalam suami istri, jadi istri itu dihayalkan suami itu kayak setan gitu ya, nengok suami itu pokoknya kayak setan aja deh, kayak iblis gitu ya, enggak mau dia ya. Atau sebaliknya gitu juga gitu ya. Jadi itu padahal itu bagian daripada sihir takhil, dihayalkan sehingga akhirnya terjadi kebencian, suami benci istri atau sebaliknya ya. Memang setan sengaja menghayalkan, itu namanya sihir takhil ya. Ataupun mungkin betul-betul hakikat, nah hakikat ini yang bahaya karena bisa memburu, bisa membuat orang stroke berkepanjangan, bisa membuat orang sakit tidak jelas sebabnya, akhirnya gak normal orang ini, gak seperti orang biasa, bisa aktivitas, dia hanya tidur, termenung, gelisah, pokoknya hidupnya penuh dengan ketakutan, terkadang bisa membunuh. Nah, ini yang bahaya ya, itu namanya sihir hakikat, itu bahaya sekali ya. Ini yang kemudian yang puncak daripada ilmu sihir ya, inilah ya, sampai membuat orang stroke, dikirimnya paku, dikirimnya macam-macam gitu ya ke perutnya, sehingga akhirnya kemudian dia sakit berkepanjangan, berakhir dengan kematian. Lah di sini ini sihir takhil, maknanya fariku bainal mar'i wa zauji. Kenapa kemudian setan itu lebih fokus kepada sihir untuk menghancurkan keluarga? Karena setan itu paling senang kalau ada keluarga hancur. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bahwa setan itu akan mengutus setiap harinya dari singgasana di tengah lautan, kemudian ya ba'athu saraya, mengutus tentara-tentaranya. Jadi pagi diutus, malam kasih laporan. Jadi kalau kasih laporan, wahai tuan iblis, saya sudah berhasil tuh menggoda si Anu sampai tidak sholat, iblis biasa-biasa aja ya, kata orang ini, kenapa kok gak bahagia wahai tuanku iblis, aku kan sudah goda dia sampai tak sholat, apain kok goda, gak digoda pun gak sholat dia, katanya. Jadi orang-orang ini ada yang kayak gitu. Jadi iblis tuh gak terlalu ini bangga kalau ada orang goda bisa sampai berbuat zina, bisa sampai judi, mabok atau enggak sholat, itu enggak begitu bangga. Tapi ketika anak buahnya laporan, wahai tuan iblis, saya berhasil menceraikan keluarga si fulan, ah itu paling bangga, bangkit dia, diambil piala, diletakkan di kepalanya, dipeluknya dan mengatakan anta, oh kamu ini pasukan terhebat dari pasukan gue. Kenapa demikian? Karena kalau seandainya setan itu berhasil memisahkan suami istri, itu korbannya bukan satu orang ya. Korbannya ya istrinya korban, suaminya korban, keluarga istri korban, keluarga suami korban, teman-temannya juga korban, ikut-ikutan kan itu karena curhat ke kawan ya kan.
kemudian anak-anaknya juga jadi korban. Terkadang anak-anaknya betul-betul ditelantarkan. Ya, ketika suami istri umpamanya menikah kemudian cerai punya anak. Kemudian istrinya kawin lagi, suaminya kawin lagi, anaknya bingung mau ikut siapa, diletakkan di neneknya. Iblis datang, "Nek, apa, Nak? Kalau ibumu tidak mengakui kau anakmu, kau anaknya, atau bapamu enggak mengakui kau anaknya, kau jadi anak setan aja lah, anak iblis saja." Jadi yang merawat iblis sejadinya. Itu maksudnya. Makanya banyak akhirnya anak-anak hasil dari perceraian kalau enggak bertanggung jawab keduanya jadi anak setan jadinya tuh. Karena jadi anak angkat setan kan jadinya. Nah, dari situlah makanya setan suka. Iya. Kalau ada yang bercerai itu paling suka. Makanya kemudian difokuskan di sini, setan itu mengajarkan ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zauji. Ya, mereka mengajarkan apa yang bisa memisahkan antara suami istri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hakikat sihir. Ya. Wa ma hum bidharina bihi min ahadin illa biidznillah. Ingat bahwa hakikat sihir itu tidak akan memadaratkan siapapun. Karena sihir juga terjadi karena izin Allah. Satu dunia, Bu, ngomong sama ibu saya sihir, ibu, saya santet ibu, ya. Kalau tidak ditulis lauhil mahfud, ibu terkena santet enggak akan bakalan dukun sukses. Sesakti apapun nyantet kita tidak akan kena. Tapi kalau memang sudah ditulis gitu ya, kita terkena santet, walaupun yang nyantet dukun abal-abal pasti kena tuh. Karena sudah ditulis lauhil mahfud. Makanya Rasul mengatakan kalau seandainya jin dan manusianya berkumpul ala an yadhurruka, untuk memberikan madarat kepadamu, kata Rasul, la yadhurruka illa ma qad katabahu Allah lak, maka tidak akan sampai madarat kepadamu kecuali sudah dicatat Allah. Ya. Jadi enggak perlu takut, enggak perlu khawatir bahwa orang itu kalau ada yang ngancam, tetangga ngancam, oh macam-macam sihir saja. Ya, tinggal tawakal kepada Allah, haula wala quwata illa billah. Kalau bukan karena izin Allah tidak mungkin terjadi. Tapi jangan sombong pula, asirlah kalau kau mampu gitu. Nanti sombong pula masuk jin yang kena sihir, betul lah kan gitu. Maksudnya di sini bahwa kita harus yakin bahwa sihir tidak mungkin terjadi kecuali karena izin. Sekali lagi, karena izin. Ya, orang yang beriman tidak takut sihir. Karena tidak mungkin terjadi kecuali karena izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah menjelaskan hakikat sihir itu, wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Bahwa sihir itu lebih banyak madarat dibandingkan manfaat. Jadi mempelajari sihir itu sama dengan mempelajari yang banyak mendatangkan madarat bagi dia dan orang yang datang ke dia dan orang yang disihir oleh dia, wa la yanfa'uhum, dan juga tidak mendatangkan manfaat sama sekali. Karena sihir itu kesyirikan. Tidak ada manfaat mempelajari itu. Justru terkadang memadaratkan bagi dia, keluarganya. Tapi banyak dukun-dukun itu kemudian menumbalkan keluarganya. Ya, anaknya jadi mati gitu ya. Kemudian istrinya juga jadi mati atau sebaliknya. Jadi intinya bahwa ilmu sihir itu tidak ada manfaatnya sama sekali, yang ada banyak madaratnya. Kemudian Allah menjelaskan tentang akibat. Ya. Walaqad alimu laman ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq. Dan sungguh mereka mengetahui, barang siapa yang menjual hartanya demi mempelajari sihir, mempelajari kesyirikan, ya, malahu, tidaklah bagi dia, fil akhirati, di akhirat, min khalaq, dari bagian, tidak ada dapat bagian orang yang memperjualbelikan akidah mereka dengan sihir. Karena jin-jin itu ketika datang kepada manusia kemudian menawarkan dunia sihir, dunia perdukunan, jin itu tidak mungkin free gratis kan itu mau mengajarkan sihir itu atau menolong tentang sihir itu kecuali setelah terjadi kekufuran dulu. Mungkin disuruh nginjak musab, ngencingi musab, berakin musab gitu ya, menghinakan musab, atau menulis musab dengan darah haid, dengan benda-benda najis, atau suruh mencaci maki Allah, nabinya, pasti suruh kufur dulu tuh. Ya. Lah orang yang seperti ini ya jelas enggak akan dapat bagian di akhir. Karena Al-Qur'an dihinakan, Allah dihinakan, Rasul dihinakan, walaqad alimu laman ishtara, maka mereka mengetahui sungguh orang yang memperjualbelikan akidah mereka dengan sihir, malahu bagi dia, tidaklah bagi dia, fil akhirat, tidak akhirat, min khalaq, akan dapat bagian sedikit pun dari jannah, dari sorga. Wala bisa masyarau bihi, amat buruk apa yang mereka jual belikan angfusam, terhadap diri-diri mereka, akidah dengan sihir gitu ya, tauhid dengan syirik. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka tahu akibat daripada sihir itu sendiri.
Baik, masyarakat muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, dari ayat ini kita tahu bahwa sejarah sihir itu tersebar di zaman memang sebelum zaman Nabi Sulaiman, tepatnya di sebuah negeri di Babilonia. Di mana? Di Irak. Ada yang mengatakan bahwa yang pertama mempelajari sihir itu adalah Namrud, ya, dalam kisah Israiliyat, tapi ya tidak ada dalam Quran Sunnah, tidak ada. Kalau Quran Sunnah yang menjelaskan tentang masalah ini saja Harut dan Marut, dan kita tetap mengacu kepada Quran. Tapi ada juga sebagai wawasan bahwa dari keterangan Taurat ataupun keterangan kisah Israiliyat itu bahwa yang pertama kali mempelajari sihir adalah Namrud. Jadi Namrud itu ketika sedang mandi bersama dayang-dayangnya, datang iblis dalam bentuk pak tua yang bungkuk membawa tongkat. Kemudian mengatakan, ya Namrud, ya maukah kau menjadi penguasa dunia yang lebih hebat dibandingkan bapakmu? Kata Namrud, ya Namrud waktu itu belum yakin gitu. Lalu apa syaratnya? Syaratnya kau bunuh bapakmu. Nanti setelah itu ku ajarkan ilmu yang tidak pernah diajarkan kepada manusia untuk melanggengkan kekuasaan. Akhirnya kemudian Namrud marah sama kakek ini, disangka guyonan, akhirnya mau dibunuh, ya, dibunuh kakek ini, habis itu dibunuh semua dayang-dayang perempuan-perempuan di ruangan itu. Kemudian dengan marahnya dia masuk ruangan, rupanya ada kakek itu lagi hidup lagi, ya. Kemudian dia mengatakan, kok tidak bisa membunuhku. Dari situ Namrud yakin, wah ini bukan janji-janji hoak gitu ya. Akhirnya kemudian dibunuh bapaknya sama Namrud. Kemudian dibunuh bapaknya, dia datang ke sebuah tempat yang dijanjikan oleh iblis itu, diajarkan sihir. Ah, disitulah maka kenapa kekuasaan Namrud langgeng, karena dia adalah penyihir. Makanya dia ngaku Tuhan, ya, dengan dibantu oleh syaitan, dan dia bisa sihir. Kemudian dia ngaku Tuhan. Lah diutus kepada Namrud Nabi Ibrahim. Makanya Ibrahim juga diberikan mukjizat yang jauh lebih hebat dibandingkan sihirnya Namrud. Dibakar enggak apa-apa kan itu. Sampai Namrud kecewa sama iblisnya. Loh kenapa ada orang lebih sakti dari saya, katanya. Ya. Maka kemudian iblis merayu-rayu Namrud. Ah, itu sihir aja, itu sihir biasa itu. Itu tingkat anak-anak itu, katanya. Enggak usah ciut kamu kan. Jadi intinya ini kisah Israiliyat lah, enggak benar ya. Cuman memang tersebar kalau ibu baca di Google Map gitu ya. Biasanya kan kalau klik itu kan Mukidi itu siapa tuh yang di Google itu kan ngasih tahu nanti kan di Google, kan segala sesuatu ada di Google itu, klik apa saja keluar semuanya. Terkadang yang benar ya ada, yang nggak benar ada, yang hoax ada, yang macam-macam. Makanya harus dikasih tahu bahwa kalau ada kisah awal yang pertama kali mempelajari sihir Namrud kemudian dikisahkan tentang Israelit, ini nggak benar gitu ya. Ini hanya versi Israeliyah, tapi versi Quran kembali kepada kisah Harut dan Marut. Ini yang lebih selamat, wallahu alam. Mungkin satu ayat dulu kita buat tanya jawab saja, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ingin bertanya, saya tahu Ana, sihir itu katanya datangnya tengah malam. Nah, bagaimana cara kita untuk berlindung dari sihir yang didatangkan di tengah malam itu? Ya, alhamdulillah. Iya, kebanyakan, bukan berarti siang tak ada, cuman kebanyakan beraksinya syaitan itu malam. Karena memang kekuatan sihir di malam hari itu menguat. Makanya Nabi Musa ketika ditantang duel oleh tukang-tukang sihir memberikan syarat. Syaratnya apa? Kalau kau mau duel denganku, duellah di waktu duha. Jadi Musa berduel di waktu duha karena tahu bahwa malam itu menguat kekuatan syaitan. Makanya Musa meminta untuk duel di waktu duha. Ya. Ketika kerajaan mengadakan pesta, kayak mungkin bahasa kitanya Agustusan gitu ya. Jadi kan dari mana-mana datang menyaksikan duelnya Musa dengan tukang-tukang sihir gitu. Jadi memang lebih ke malam hari.
Makanya kenapa ada surah Muawwidzatain itu menjelaskan tentang kita berlindung dari ghasik. Ghasik itu malam hari. Idza waqab, apabila sudah gelap gulita. Nah, kenapa? Karena kekuatan sihir datang, kita berlindung dari ghasik. Dari gelap gulita malam, karena setan itu menguat di malam hari. Makanya maksiat lebih banyak dilakukan di malam hari dibandingkan di siang hari. Maksiat apa saja? Ya, lebih banyak dilakukan di malam hari dibandingkan di siang hari. Termasuk juga sihir yang dikirim itu juga di malam hari. Makanya Nabi SAW kemudian menganjurkan kita sebelum tidur untuk berwudu. Ya, sebelum tidur untuk membaca 3 kul. Dan juga ditambah dengan kul ya ayyuhal kafirun juga ya. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, dan kul ya ayyuhal kafirun. Kenapa juga dibaca kul ya ayyuhal kafirun? Karena kul ya ayyuhal kafirun menjelaskan tentang tauhid uluhiyah. Kalau al-ikhlas kul huwallahu ahad itu menjelaskan tentang rububiyah dan asma wa sifat. Ya, jadi kalau kita dua-dua baca berarti terpenuhi tauhidnya. Nah, tauhid rububiyah, asma wa sifat dan uluhiyah terpenuhi di dua surah. Namanya surah al-ikhlas dan surah kul ya ayyuhal kafirun. Makanya dua-dua surat ini disebut al-ikhlas. Kalau disebut surah al-ikhlas berarti dua. Ya, satu somad, suratus somad, kul huwallahu ahad, Allah somad. Yang kedua kul ya ayyuhal kafirun. Ini dua-duanya disebut surah ikhlas. Karena surah al-kafirun menjelaskan hakikat tauhid uluhiyah tentang peribadatan. Saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Ini bicara tentang uluhiyah. Tapi kalau al-ikhlas itu bicara tentang tauhidul ilmi, tentang pengetahuan tentang rububiyah dan nama-nama dan sifat bagi Allah. Makanya orang yang membaca dua surat ini seolah-olah melepaskan diri dari kemunafikan. Ya, itu begitu kata para ulama. Intinya bahwa kenapa dalam sebelum tidur kita disuruh seperti itu, habis itu diusap-usap. Ya kan, dari kepala sampai kaki, ya kan? 3 kali. Itu salah satu fungsinya untuk menghindarkan dari sihir tadi. Dan kalau kita kemudian mimpi buruk, karena mimpi buruk bagian daripada sihir. Orang yang ketika sudah doa kok masih juga mimpi gitu, yang mimpi yang gak jelas, maka ada lagi caranya, dengan cara ta'awud 3 kali meludah ke kiri, 3 kali kemudian geser posisi tidur. Yang tadinya kepala di sini, nah ganti kepalanya di sini. Atau mungkin kalau yang punya suami ya gantian, bang, kamu sebelah sini, sebelah sini. Nah, diganti-ganti aja. Ya. Atau ibu yang ngalah di bawah kasur gitu. Yang penting ganti posisi lah. Ya, yang jangan di situ terus. Nah, itu juga salah satu. Kemudian setelah bangun pun berzikir. Kenapa? Kalau kita bangun berzikir untuk supaya menghilangkan ikatan setan yang ada di tengkuk. Karena kenapa kemudian setan itu bisa masuk ke badan? Karena ada pintunya. Dan pintunya itu dari jin korin. Ya, kita ini kan setiap manusia ada korinnya. Jadi komunikasi jin yang dikirim tukang sihir berkomunikasi dengan jin korin. Jin korin yang ada pada badan kita. Lah kalau jin korin ini membukakan pintu lewat jalan darah, maka sihir itu akan masuk. Makanya kenapa seseorang itu harus banyak berdoa supaya juga mengalahkan jin korin yang ada dalam badan kita. Dengan doa-doa itu kan jin korin dia melemah dia, sehingga sihir tidak masuk. Tapi kalau tidurnya asal-asalan ya jin korin pun makin kuat dan makin bekerja sama dia, sehingga masuk ke mimpi, masuk ke macam-macam, ngirim-ngirim penyakit dan begitu seterusnya. Ya itu mungkin yang paling jelas ya kalau bisa malam hari. Yang secara umum ya kalau kita mau melanggengkan dikir pagi dan petang saja sebenarnya sudah cukup itu. Ya. Dan ayat ini juga ayat yang luar biasa yang kita bahas di 102 ini. Sebab kalau dibacakan kepada orang yang kesurupan pasti jinnya mati. Karena ini ayat bicara tentang hakikat sihir. Ayat ini bicara tentang menyingkap apa itu sihir, apa yang dilakukan setan itu. Makanya kalau orang meruqyah selalu baca ayat ini. Ya wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman, karena ini hakikat menyingkap hakikat sihir. Makanya jin paling takut dengan ayat itu. Jadi caranya seperti itu. Dan jangan lupa juga biasakan membaca Al-Qur'an. Ya kan? Karena rumah yang tidak dibacakan Quran seperti rumah roboh, ya. Dan seperti kuburan yang tidak ada suara. Kata Rasulullah, taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kau jadikan rumah kalian seperti kuburan. Dan jangan
menggantungkan sesuatu yang bisa mengundang syaitan, gambar-gambar yang bernyawa, patung-patung dan begitu seterusnya, kan itu kalau bisa dihilangkan dari rumah itu supaya malaikat rahmat turun ke rumah kita, ya jangan melihara anjing, ngapain anjing dipelihara. Wallahu a'lam. Ya, media sihir itu kan selalu menggunakan dukun. Nah, bagaimana ketika orang yang terkena sihir, dia sudah diruqyah dan dia juga sudah meruqyah dirinya sendiri, tapi dukunnya itu belum ketemu? Apakah selagi dukunnya itu belum ketemu, maka pengaruh sihir itu masih tetap akan melekat kepada orang tersebut? Ya, selamat. Sihir itu tidak mesti pakai buhul. Sihir itu tidak mesti pakai buhul. Tetapi ada juga yang menggunakan media buhul. Ya, sihir itu kan macam-macam. Ada yang pakai obat, obat kimia gitu ya. Racikan-racikan obat. Ada juga yang pakai mantra-mantra gitu ya, hipnotis dan yang lain itu enggak pakai buhul. Tapi memang sihir yang paling ganas itu kalau menggunakan buhul, itu yang paling ganas. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan min syarri nafasati fil uqad. Nafasat itu artinya tiupan-tiupan yang sedikit ada ludah yang keluar, disebut nafsun. Makanya dalam bahasa Arab itu ada namanya taflun, nafsun, nafkhun. Nah, ya. Kalau nafkhun itu hanya niup saja, itu namanya nafkhun. Kalau taflun itu meludah tanpa ada angin. Tapi kalau nafsun itu meludah ada anginnya. Nah, sambil keluar ludahnya. Angin plus ludah itu disebut nafsun namanya. Makanya nafasati fil uqad artinya tukang-tukang sihir yang meniup-niupkan bukulnya dengan angin dan ludahnya di situ ya. Itulah orang-orang sihir. Sambil mantra-mantra ditiupkan buh-buh gitu ya. Nafasati fil uqad, uqad itu artinya sebukul dalam bahasa Arab, uqad itu pengikat. Ya. Dan uqad itu bisa terjadi kalau terdukung oleh tiga perkara. Ingat, bukul itu, uqad itu terjadi kalau didukung tiga perkara. Satu dari pihak penyihir, dua dari pihak orang yang disihir, tiga dari setan yang membantu tukang sihir. Kalau tiga-tiganya dukung, terjadi sihir. Ya. Pertama dari tukang sihir, memang ada azam kuat untuk menyihir. Dia memang betul-betul ada roh jahat di dalamnya untuk menyakiti orang. Karena harus ada niat, ya kan? Kan begitu kejahatan itu ya, bukan hanya ada niat pelakunya, tapi ada kesempatan katanya. Waspadalah. Jadi saya ulangi bahwa ada harus ada niat yang kuat untuk menyihir orang. Kemudian yang kedua dari pihak setan yang akan membantu. Ya, harus terjadi komunikasi yang baik, kerjasama yang baik dengan cara apa? Siap kufur. Sehingga makin kufur makin ditolong sama setan kan. Kemudian dari pihak orang yang disihir memang lalai. Tidak jarang baca Quran, jarang berzikir gitu kan, jarang sholat orangnya kan. Pokoknya lalai dia. Ya, sama sekali tidak beribadah kepada Allah. Kalau tiga uqad ini bersatu, ah ini pasti terjadi sihir. Jadi bukhul itu akan terjadi kalau terdiri dari tiga unsur ini. Ya. Tapi kalau salah satunya tidak terjadi, tiga unsur tidak akan terjadi sihir. Tidak akan terjadi sihir kecuali karena izin Allah. Pemanya orang ini orang soleh, memang betul-betul dia jaga dikir pagi petang. Ini tukang sihir mau nyihir-nyihir dia, tidak bisa-bisa. Udah pakai bukhul macam-macam tidak bisa. Kecuali memang sudah takdirnya, ya dia terkena. Tapi belum takdir tidak akan bisa. Kenapa? Karena dia sudah membentengi dirinya. Karena kekuatan benteng Quran itu jauh lebih hebat dibandingkan sihir itu sendiri. Gitu. Nah, tapi kalau orang yang disihirnya memang, ya seperti itu ibadah kurang, macam-macam kurang ya. Ya pasti terjadi sihir dengan mudah. Ya, tapi kalaupun orang itu sudah membentengi dia, tapi tetap kena sihir, itu balik ke takdir namanya. Mungkin Allah Subhanahu wa taala ingin menghendaki dia terkena sihir untuk menggugurkan dosa-dosanya, mengangkat derajatnya dan begitu seterusnya, kita tidak tahu. Ya karena Rasul sendiri tersihir oleh Labid ibn Aqsam gitu ya. Kalau Nabi saja terkena sihir apalagi kita. Tetapi sekali lagi
Bukan berarti pasti kita kena sihir, tidak. Karena di sini Allah sudah mengatakan bahwa tidak mungkin sihir terjadi kecuali izin. Nah, gitu ya. Makanya harus terpenuhi bukhul itu dengan tiga ini. Walaupun dari taruh bukhul di mana-mana, kalau orangnya ahli ibadah ya susah juga disihir. Kadang-kadang balik ke penyihirnya itu jinnya, kan? Nah, makanya pentingnya membentengi tadi pagi petang dan begitu seterusnya. Wallahu a'lam. Penyakit ain itu muncul dari hasad. Ingat, penyakit ain itu muncul dari penyakit hasad. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala menghususkan berlindung dari orang hasad apabila sedang hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Karena penyakit ain tidak terjadi kecuali dari orang hasad. Kalau orang enggak hasad enggak punya penyakit ain. Ya, penyakit ain itu tidak lepas daripada hasad. Makanya Quran tidak menyebutkan ain tetapi menyebutkan hasad. Karena hasad itu suka ya taraqqab, suka ngawas-ngawasi kenikmatan orang dengan matanya. Ya kan, makanya disebut penyakit ain. Sebenarnya kalau cerita hasad, semua orang itu punya hasad. Saya, ibu, siapapun pasti punya hasad dalam hatinya. Ya, tetapi tidak memadaratkan hasad. Yang memadaratkan itu hasad kalau ibu mainkan. Ya, kalau hanya angan-angan saja, kok enak kali hidup itu kan hasad. Ya, kapan saya seperti dia? Itu hasad. Nah, cuman kan kalau hanya perasaan-perasaan gitu saja, enggak memadaratkan hasad itu. Tapi kalau sudah kemudian dimainkan, mulai dia beraksi. Gimana caranya nih bangkrut dia? Gimana caranya pelanggannya pindah ke saya? Dari mana dapat duit itu? Hanya punya tuyul macam-macam. Nah, mulai itu kalau sudah dimainkan dengan suudon, kemudian ada gerakan gitu ya. Nah, itulah yang bahaya tuh. Sebab ketika dia hasad, setan masuk. Kemudian bersarang di matanya, jadilah penyakit ain. Makanya kenapa kemudian disarankan oleh para ulama, kalau mendapatkan nikmat dari Allah, apapun nikmatnya, ibu dapat suami soleh, ibu dapat anak soleh-soleha, ibu dapat kendaraan mobil bagus, ibu baru beli rumah, ibu baru beli kebun, apa sajalah nikmat itu, ingat, ketika dapat nikmat, disinilah letak melawan hasad dengan lawannya. Kalau melawan hasad itu cari lawan yang seimbang. Ya, hasad itu menghilangkan nikmat. Berarti kita harus mencari sebab untuk melanggengkan nikmat. Apa itu? Berkah. Maka jangan lupa doa berkah. Umpamanya baru beli mobil, ya Allah berkahi mobil saya. Kita punya anak-anak kecil, ya Allah mudah-mudahan anak saya ya berkah. Tabarakallah gitu ya, di bahasa Arabnya gitu ya. Masyaallah tabarakallah gitu. Jadi biasakan berdoa berkah, karena berkah itu lawan hasad, berkah itu nambah nikmat, hasad itu ngilangin nikmat. Makanya kalau mendapatkan nikmat, doa berkah, minta supaya diberkahi. Nah, supaya orang-orang yang punya ain di matanya itu nggak ada, nggak fungsi, sudah dilawan dengan lawannya. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang hasad yang punya penyakit ain itu tidak tahu mana satu orangnya. Kita tidak bisa mendeteksi. Oh si Anu, kenapa? Matanya merah, umur lagi sakit mata. Ya tidak bisa lah bilang penyakit ain. Ya betul penyakit mata, tapi dari medis, unsur medis, bukan sihir. Ya kan? Tidak bisa kita deteksi tetangga mana satu, kawan mana satu, belakang, depan, samping, kiri, kanan. Kita tidak tahu orang hasad itu, karena hasad itu penyakit hati. Karena kita tidak tahu musuh kita mana satu, kalau musuhnya nampak kan enak saja, itu hasad sama saya pindah perumah, selesai kan itu. Ya. Atau kita nasihati. Gitu. Tetapi karena tidak tahu orang hasad itu, makanya yang bisa melawan hasad itu hanya Allah. Maka minta kekuatan kepada Allah, la haula wala quwata illa billah. Seperti kisah siapa? Kisah pemilik dua kebun itu. Kalau seandainya engkau mengatakan sebelum masuk kebunmu, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan milik Allah, tidak akan hancur kebun. Ya. Makanya jangan lupa gitu ya, meminta pertolongan kepada Allah supaya Allah binasakan orang-orang yang hasad kepada kita. Ya.
Maksudnya bukan dibinasakan dan dibunuh, bukan. Maksudnya jangan sampai kemudian hasad itu terkena kita gitu. Karena itu penyakit ain. Makanya sering kadang-kadang dicontohkan oleh para ulama itu, terkadang ibu mengadakan acara, acara makan-makan kayak di rumah begitu, atau acara ya apalah rame-rame di rumah, akekah atau apa gitu, mengundang orang rame. Ya, awal-awalnya biasa-biasa saja, datang dari mana-mana. Kan tidak tahu yang hasad satu yang mana tuh. Kalau ibu sudah mengundang orang itu, kepala orang itu beda-beda isinya, Bu. Hati-hati. Namanya mengundang orang rame ya. Ya mau cadaran enggak cadaran sama saja, kepalanya kan beda-beda. Ya, otaknya itu beda-beda. Ya. Jadi karena kita tidak tahu nih otaknya yang datang kita undang itu beda-beda, di sinilah pentingnya kita berdoa. Ya, supaya jangan sampai orang-orang yang kita undang itu ada yang membawa penyakit hasad dan penyakit ain. Ya, karena terkadang awalnya beres-beres saja di rumah, oh senang ketawa ketiwi banyak orang kan. Setelah kemudian pada pergi makin stres ibu. Tadinya ketawa jadi stres. Terkadang jadi bertengkar dengan suami. Terkadang anak bertengkar dengan anak-anaknya. Ya, aku tadi ketawa-ketawa, kok sekarang jadi musuhan gitu kan? Ah, boleh jadi ada yang hasad. Nah, terkadang ada barang aja yang rusak di situ. Ya, ada barang yang rusak. Ini handphone baru beli, kenapa hang ini? Nah, jangan dilihat orang hasad, kan? Jadi kita tidak tahu mana satu. Makanya kalau ngundang orang, ah gitu, kita berdoa di situ. Banyak berdoa, ya Allah, mudah-mudahan tamu-tamu ini tidak memudaratkan saya. Ya, jangan sampai ada orang hasad masuk ke rumah saya. Gitu. Jadi tetap dalam kondisi apapun minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ain itu ada, makanya kenapa kita harus berlindung dari penyakit ain. Salah satunya dengan membaca Qul a'udzu birabbil falaq. Gitu ya. Karena di situ ada kalimat min syarri hasidin idza hasad. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Ya, Ustaz. Kita tadi kan dijelaskan bahwa setelah terakhir itu langit-langit dijaga. Nah, berarti tidak ada lagi setan-setan yang muncul di berita dari langit. Sementara sekarang itu kan banyak kita dikundukun. Itu gimana perawatan di dunia? Bukan Bu, itu sampai Rasul wafat aja. Jadi mulai dari diutus, mulai dari lahir beliau, sampai diutus, sampai kemudian wafat, langit dijaga. Tapi setelah Rasul wafat, naik lagi dia ke langit. Ya, sampai sekarang makin banyak. Makin banyak, sehingga dunia perdukunan hari ini persis seperti dunia perdukunan di zaman jahiliyah. Di mana orang-orang jahiliyah itu menempatkan dukun itu sebagai orang mulia, rujukan. Kalau ada apa-apa datang ke dukun. Nah, di zaman sekarang gini juga. Ya, dukun itu kayaknya dikasih panggung, diundang ke podcast kadang-kadang ya. Diundang ke YouTube, punya channelnya sendiri malah dukun itu. Diundang untuk pentas di televisi-televisi nasional kadang-kadang kan. Yang lebih heran lagi, kita tahu kenapa dukun-dukun itu punya panggung dari buzzer-buzzer yang komen kan di bawah itu. Coba lihat tuh. Pamannya dukun siapa yang lagi viral tuh, tengok komennya, enggak semua menghujat. Ada juga yang takbir Allahu Akbar katanya. Apa yang dukun ditakbiri katanya kan. Maksud takbir itu kalau sholat jenazah enggak apa-apa, Allahu Akbar mati kamu gitu ya. Maksudnya sholat jenazah enggak apa-apa. Tapi kalau takbir memuji dia subhanallah, mudah-mudahan dikasih kesehatan. Itu orang-orang yang enggak suka itu mereka iri. Apa ini ceritanya? Ya kan? Jadi kita tahu kenapa mereka itu masih punya hati dari ya, kalau sekarang lebih mudah dideteksinya. Karena komen-komen di bawahnya itu, kalau dulu kan gak ada handphone, susah tuh mendeteksinya. Sekarang udah ada komen-komen, sudah jelas dukun-dukun ini dukun palsu gitu ya, artinya settingan. Ada juga sampai sekarang yang muji dia loh. Udah terbongkar kedoknya, masih juga dipuji-puji sebagian orang. Udah setan ya kan. Jadi ya seperti itulah dukun itu sampai sekarang. Dan sampai kiamat, dukun-dukun akan menjadi para pengikut dajjal. Karena penghulunya dukun ya dajjal. Dajjal itu penghulu dukun, artinya terjaganya langit sampai wafatnya Nabi saja. Ya sekarang naik lagi lah, makanya banyak orang menghayal zaman sekarang kan, para peramal itu. Wallahu a'lam. Ah, ya. Kalau kita makan penjelasan tentang jin korin tadi, apakah dia ada pada kita itu ditugaskan, maksudnya sejak kapan ada pada kita dan sampai kapan dia ditugaskan? Jin lahir, jin korin itu sejak ibu lahir.
sejak ibu lahir, sejak saya lahir, siapapun, mau ulama, mau kiai, mau ustaz, mau orang biasa, mau pengusaha, semua ada jin korinnya. Nabi sendiri ada jin korinnya. Cuman Nabi mengatakan jin korinnya itu dalam riwayat fa aslam. Adapun jin korin diriku fa aslam. Ada dua penafsiran para ulama hadis. Apa maksudnya fa aslam di sini? Ada yang mengatakan jin korinnya Nabi masuk Islam. Ya, aslam di sini artinya masuk Islam. Jadi satu-satunya jin korin yang masuk Islam adalah jin Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan tidak masuk Islam. Aslam di sini artinya tunduk. Ya, artinya jin korin Rasul itu satu-satunya jin korin yang tunduk kepada Nabi. Dia tetap kafir, tapi dia tunduk tidak memadorotkan pada Nabi. Tapi semua jin selain jin korin Nabi itu mereka menghembus-hembuskan. Makanya sudah saya katakan, dalam badan kita ini ada empat unsur, yang dua pengaruh negatif, yang dua pengaruh positif, kan gitu ya. Pengaruh negatif itu dari dua. Pertama dari hawa nafsu yang kemudian dihembus-hembuskan sama jin korin. Itu dua unsur negatif. Ya, jin menghembus-hembuskan hawa nafsu suruh ammaratun bisu, berbuat jahat. Kalau unsur positif itu dari akal dan korin dari kalangan malaikat. Kan korin dua, ada jin dan malaikat. Dan manusia juga ada dua, ada hawa nafsu, ada akal. Ya, jadi kalau akal dan malaikat mengalahkan hawa nafsu dan jin korin, maka kita akan stabil hidupnya. Tapi kalau terbalik, ya kan, maka kita akan jahat sejahat-jahatnya. Ya, itu korin. Dan itu sejak kapan jin korin ini kemudian berpisah? Ya, sampai kita meninggal baru pisah. Lah, jin korin ini setelah pisah dari orang yang dikorininya, tugasnya apa? Ya, kembali kepada tugas dia, jin. Makanya terkadang ada orang yang sudah meninggal kemudian diisukan ke orang itu hidup lagi. Kamu tahu di mana? Iya, dia duduk di itu jembatan Ancol itu katanya. Ya kan? Ah, itu yang duduk di jembatan Ancol itu bukan yang mati. Yang mati itu ya enggak mungkin hidup lagi, jin korinnya. Karena yang bisa menyerupai orang yang mati bentuk rupa itu jin korin, karena dia kan hari-hari sama kita. Jadi dia tahu bentuk kita seperti apa, dia tersakul seperti kita lebih mudah dibandingkan jin yang lain. Gitu kan? Ya, karena tapi ingat, jin tasyakul jin itu bukan berarti kemudian unsurnya hilang kemudian berubah bentuk, tidak, bukan begitu. Jin itu tidak bisa merubah bentuk dirinya sendiri. Dia harus datang ke dukun dari kalangan jin. Jadi dukun dari kalangan jin itulah yang memantra-mantrai jin ini supaya tasyakul, sehingga manusia melihatnya seolah-olah dia dalam bentuk manusia, dalam bentuk anjing, dalam bentuk. Kalau jin sendiri tidak bisa merubah dalam bentuk ciptaan Allah, tidak bisa. Ya. Jadi yang bisa, kenapa jin tasyakul itu bukan dia beralih bentuk dengan sesuka dia, tidak bisa. Dia datang ke dukun jin juga, tolong Pak dukun jin, bentuk saya seperti ini, gitu maksudnya. Ya, karena tidak mungkin merubah ciptaan Allah itu, tidak mungkin. Siapa yang bisa merubah ciptaan Allah? Ya, jin tidak punya kekuatan untuk merubah ciptaan Allah. Hanya jin, dukun jin itulah yang seolah-olah kemudian menyihir dengan sihir takhil, hayalan, seolah-olah jin ini beralih rupa. Terkadang jin ini diwarna-warnai. Ya, dikasih warna-warna, warna-warni jin ini. Untuk nakut-nakuti orang dikasih warna-warna, ya, dikasih apa ya? Mungkin kan ada pewarna ya. Ibu kan tahu pewarna bumbu itu kan mungkin ya. Kasih warna coklat, kasih warna. Jadi terkadang kalau ibu jalan di mana atau tuh kelebat, kalau kayak warna putih, karena warna apa? Itu nakut-nakuti, terkadang dikasih warna-warna tuh. Jadi kalau ketakutan ibu ya kan, dasar penakut ibu kan, datang ke dapur, pas listrik pula mati gitu kan. Udah listrik mati, suami tak balik gitu ya. Petir di mana-mana, anjing tetangga menggonggong, habislah itu kan. Kemudian ke dapur kok, padahal itu kilatan petir itu. Kadang-kadang jin itu menyerupai kilatan petir kan, kelebat gitu kan di dapur. Oh, langsung tak jadi kencing. Langsung diempet sampai subuh. Jadi kadang-kadang seperti itu bu, nah, mereka diwarna-warnai. Jadi secara hakikat nggak bisa merubah. Cuman yang bisa merubah ya sihir takhil dari kalangan jin. Karena jin juga ada dukunnya sama seperti manusia.